Ini lagi bikin adonannya. Iya. Kalau untuk airnya seberapa banyak itu? Mili. Kalau tepungnya itu? Kalau tepungnya ukurannya kalau sekilo. Kalau sekilo? Sekilo itu susunya setengah kaleng. Oh, susunya setengah kaleng. Dari sini. Terus airnya 500 mili. Airnya 500 mili. Iya. Udah diaduk. Harus kental apa encer sih? Ya, yes, maksimal. Kalau kental sih enggak. Apa dikira-kira gitu? Kental enggak, encer enggak. Seperti adonan biasa. Adonan kerupuk umumnya kayak gorengan, kayak kue-kue. Pernah enggak sih bikin kayak enceran gini? Pernah. Terus jadinya hasilnya gimana? Hasilnya ya cepat. cepet kering enggak sih, cuman cepet lempem aksinya cepet apa, layu gitu ya. Kadang kalau suka apa, kekurangan susu juga hasilnya jelek, bisa pecah-pecah. Oh, kalau kurang susu. Berarti sampai tercampur semua gitu ya, Pak? Iya. Ini loyangnya bahannya apa ya, Kak? Loyangnya bahannya aluminium. Ini aluminium? Iya. Berarti nggak karatan ya? Enggak. Ini udah sama puterannya belum ini? Udah, belum. Oh, belum. Puterannya sendiri, Mas. Kalau ukuran ini ukuran berapa? Ukurannya 29. 29? Iya. Ada rasa apa aja nih, Kak? Rasanya macam-macam, Mas. Ada selai kacang, terus Oreo, terus durian, nanas, terus strawberry, blueberry, sama keju, coklat, green tea. Oh, banyak juga ya? Iya. Ini kalau manasin loyang berapa lama? 10 menit lah. Ya? 10 menit. 10 menit.
kalau matang berapa lama? 5 menit. 5 menit. Oreo coklat keju. Iya. Kalau bahannya apa aja nih kak? Bahannya itu susu. Susu. Nah, terus susu bubuk sama terigu. Susu bubuk sama terigu ya? Iya. Enggak lengket itu di loyangnya? Enggak. Enggak. Ada caranya apa? Loyangnya loyang pakai aluminium. Oh, jadi enggak lengket kalau pakai aluminium. Kecuali ini loyangnya dicuci. Oh, kalau loyang dicuci lengket. Berarti biar enggak lengket loyangnya jangan dicuci gitu. Enggak sih, nyucinya pakainya margarin. Oh, pakai margarin. Itu udah matang berarti. Kalau ini harganya berapa sih? Ini harganya cuma 6.000. 6.000. Iya. Berapa topping? 3 topping. 2 topping itu 5.000. Oh, 2 topping 5.000, 3 topping 6.000. Toppingnya mah bebas ya, Kak? Iya. Kecuali itu yang rasa green tea. Rasa green tea itu nambahnya 1.000. Oh, green tea nambah 1.000. Iya. Bedanya apa itu? Kalau green tea barangnya agak mahal. Oh, agak mahal. Oh. Jadi strawberry coklat keju ya. Di kalau yang berisi agak mahal nih. Kemudian harganya beda sama yang lainnya. Ini sekarang bikin apa nih? Ini rasanya strawberry coklat keju. Strawberry coklat keju. Kalau kejunya pakai keju apa nih, Kak? Ini kejunya pakai keju protis. Pakai protis? Iya. Jadi ini sama ya, rata-rata satu kompor dua loyang ya teman-teman.
Dulu beli loyang harganya berapa ini kak? Ini loyangnya satu pasang itu 500. Satu pasang 500 ribu. Bisa dibeli di kakak apa di mana? Online juga bisa. Online. Tapi tergantung ininya sih, macam-macamnya. Kan ada yang pakai baja. Oh, beda bahan beda ya, harga. Jadi kalau habis buat nyetak itu langsung ditaruh adon lagi nggak apa-apa? Kalau udah ngelebihin 5 kali bikin, baru harus dilap dulu. Jadi kalau kepanasan gimana tuh? Oh, jelek. Iya. Jadi kayak gosong gitu.